Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, Abang dari Rumah Zakat di Kota Cilegon ya? Betul. Nah, kebetulan hari ini Yayasan Nurul Yasin mengadakan berbagi di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Rumah Zakat Cilegon membagikan apa nih Bang? Bisa ya baik, kami memang dari Rumah Zakat sinergi dengan Yayasan Nurul Yasin dalam rangka berbagi iftar di bulan Ramadan. Kami mensupport untuk kegiatan sosial di Nurul Yasin ini dengan memberikan 100 paket berbagi iftar, jadi untuk berbuka puasa. Nah, dan alhamdulillah ini sudah terlaksana dengan baik, dan para penerima manfaat pun dari ibu-ibu, orang tua, anak-anak pun insyaallah terbagi semua. Ini merupakan sinergi kami dari Rumah Zakat beserta para masyarakat di lingkungan Rawa Arum ini, Tegalwangi khususnya. Ini adalah satu program kami di Ramadan, berbagi iftar. Ini apakah selalu diberikan di bulan Ramadan atau bulan-bulan biasa ada pembagian? Baik, kalau di bulan Ramadan ini khusus, yaitu berbagi iftar. Dan ini alhamdulillah kami juga dari awal Ramadan sampai saat ini sudah 18 titik untuk memberikan saluran penyaluran berbagi iftar ini, termasuk di Nurul Yasin ini. Ada pembagian lain nggak Bang, selain pembagian iftar? Oh baik, selain berbagi iftar ini, Rumah Zakat itu menyediakan berbagi sembako keluarga, yaitu untuk khusus prasejahtera. Dan ketiga, kami juga berbagi syiar Quran, yaitu berbagi mushaf untuk guru-guru ngaji ataupun majelis untuk support syiar Quran tersebut. Bang, harapan ke depan apa sih Bang terkait kegiatan sosial ini di bulan Ramadan? Ya baik, kami berharap memang Rumah Zakat ini terus bermanfaat untuk masyarakat umum lebih terasa, sehingga seluruh elemen itu bisa memasuki oleh kami. Dan harapan kami, terima kasih juga para donatur yang sudah menitipkan ke kami dengan amanah di Rumah Zakat ini, sehingga banyak sekali masyarakat yang terbantu oleh melalui Rumah Zakat. Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, hari ini Yayasan Nurul Yasin mengadakan berbagi Ramadan di 1444 Hijriah ya Pak. Boleh dikasih tahu Pak, cerita sedikit berapa bantuan sosial yang diberikan dan warga mana aja Pak yang diberikan? Terima kasih Pak Gus. Alhamdulillah Yayasan Nurul Yasin setiap tahun mengadakan kegiatan bakti sosial berbagi paket hemat lebaran. Sebenarnya tidak seberapa sih Pak Gus. Kita mengumpulkan di sini kurang lebih sebanyak 100 yatim piatu, duafa, dan fakir miskin. Baik anak-anak yang berada di madrasah kami, di sekolahan kami, maupun di masyarakat sekitar. Dan ini kami dibantu oleh beberapa donatur, baik dari alumni, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait yang dapat membantu kegiatan buka puasa bersama, berbagi di bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah ini. Pak, tadi ada Rumah Zakat membagikan berbagi iftar ya Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Betul, alhamdulillah untuk takjil istilahnya iftar ya, untuk makanan berbuka puasa kita kerjasama dengan Rumah Zakat Kota Cilegon, dan alhamdulillah setiap tahun Rumah Zakat Kota Cilegon memberikan iftar atau makanan untuk berbuka puasa bersama di yayasan kami. Terima kasih, semoga tambah barokah Rumah Zakat Kota Cilegon. Pak, sedikit lagi Pak, ada dari industri yang memberi bantuan untuk Ramadan ini Pak, berbagi. Baik, alhamdulillah lingkungan industri sekitar membantu dalam kegiatan buka puasa bersama ini, dalam berbagi di bulan puasa Ramadan ini. Di antaranya adalah PT PGN, PT Ineos, PT Lotte, BCS, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga barokah untuk semuanya. Pak, harapan ke depan Pak terkait giat ini Pak? Baik, terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan saya berharap ke depan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi yang disantuni, dan kepada para pelaku usaha dan para donatur juga
mudah-mudahan dapat meningkatkan lagi donatur donasinya di yayasan kami ini. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Yayasan Nurul Yasin Tegalwangi Rawangan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.